Daunnya berwarna hijau dan mengkilap, termasuk berdaun majemuk. Memiliki warna bunga putih kekuningan, si hijau asam manis yang menyegarkan. Ada yang tahu ini tanaman apa ya? Aku mau tahu semua. Sebuah kedong-dong atau spondias turkis. Buah ini memiliki rasa asam yang khas, dan biji kedong-dong memiliki struktur seperti gabus dan berongak. Jika dibelah, buah tropis ini sering dijadikan bahan untuk rujak dan asinan. Acem. Kedondong mengandung vitamin C yang tinggi, juga mengandung serat yang baik. Pohon kedondong biasanya sangat tinggi dengan cabang yang menahan daun. Pada waktu mekarnya, pohon ini menghasilkan bunga kecil yang akhirnya bertunas menjadi buah. Selamat bermain.